Aku memohonnya hari ini kita akan mengadakan lomba menggambar lagi. Nah, di sini kita akan bermain dengan teman-teman subscriber. Jika teman-teman ingin bermain dengan kita, tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jika kalian belum like, like dulu dong. Yaudah, langsung saja kita mulai videonya. Gambar pertama, kita harus bisa menggambar Peridot Prison. Kau udah siap, Tun? Kali ini pasti Momon yang akan menang. Karena Momon itu berbakat dalam menggambar, ya. Karena siap. Oke, kita gambar topinya dulu, guys, di sini. Kalau nggak salah, topinya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, baru kita isi warnanya, guys, di sini. Tunggu, topinya kenapa kayak agak merahnya gitu ya, jelek banget sih. Ya sudah lah ya, kan kayak gini. Terus di tengah-tengahnya itu dia ada emblem, guys. Emblem si lambang kepolisian kita. Ini kita akan menggambar muka dia. Nah, kita taruh layernya di bawah, guys. Muka dia itu gendut-gendut. Soalnya pak polisinya gendut-gendut, guys. Dia cuma makan, tidur. Ini polisi bear ini jahat-jahat. Kita isikan dulu mukanya ini. Tunggu, kita kasih lebih tembem, kan. Kawaii. Kita bikin berry versi kawaii ya. Kayaknya asik itu, guys. Nah, kita bikin kayak gini. Biasanya mata si berry kan cuma hitam doang, kan. Di sini kita akan bikin yang lebih lucu, guys. Kita taruh di sini. Kita taruh ini. Nah, ini matanya. Baru di bagian kecil-kecilnya itu di sini. Oh my god. Lihat, guys, lucu banget. Ini kita tunggu-tunggu kita lebih kecil, guys. Kita buat kayak gini. Nah, kayak gini nih. Polisi berry kita, ya kan. Kita kasih dia senyuman manis. Terus di sini ada giginya nongol dua ekor, ya kan. Oke, kita kasih warna hitam untuk belahan giginya sini. Wih, lucu sekali. Berry the prison ini. Jangan dicoba-coba, bos. Oh my god. Kalau ditangkap sama polisi selucu ini, aku sih rela. Ayo tangkap aku, di. 30 detik, guys. Gak cukup, Pak. Tunggu. Oke, udah tambah 30 detik, guys. Udah aman, guys. Aman. Ini kita buat lebih buncit perutnya. Lucu banget, Atun. Oh my god. Jangan lupa tangannya, guys. Dia pegang sesuatu di tangannya. Dia ambil pentungan. Tunggu. Ini kayaknya kita jadikan pentungan aja deh, lebih cocok. Nah, dia pegang pentungan di sini. Sing. Pentungannya gede sekali. Sini kalian, aku tangkap. Cicot. Oke, ini kakinya. Sak. Oke, udah jadi Berry the Prison kita. Oe oe. Kita taruh di sini. Oe oe. Aduh. Udah selesai. Oke. Ini adalah the best, man. The best of the best. Luar biasa. Best of the best. Jangan kalian ambil donat aku. Ini milik aku. Ini Berry yang sudah mengejar sapi kentut dia. Kentut garis. Bintang dua. Kentut garis dia. Sini kalian. Gak bisa kabur dari kejaran mautku. Apalagi ini bukan Berry ini. Ini masih ini mah ngaco nih. Udah lagi kita ini Berry. Ini Berry lucu-lucu. Kawaii. Unyu-unyu. Mana ada kayak gitu. Ada. Ini Berry pas jam 3 malam, guys. Dia menjadi hantu Berry. Bintang satu. Bintang satu. Ini adalah foto Berry yang lagi bikin paspor, guys. Kita kasih bintang pas foto. Pas foto, iya, pas foto. Dia tikik gitu. Dan pemenangnya. Terima kasih. Berry. Baiklah, teman-teman. Selanjutnya kita akan menggambar karakter kentangnya si Atun yang lagi gaming. Asyik. Ya ampun, aku gambar yang cantik, Tun. Aku ini berbakat dalam menggambar, ya kan, teman-teman. Jadi, di suatu hari di padang rumput yang sangat hijau. Muncullah seekor kentang yang durhaka, yaitu Atun. Oke, kita gambar dulu si kentang durhakanya. Kok kayak Nah, ini dia kentang durhaka kita. Kenapa durhaka? Karena dia suka main game terus, guys.
gambar headset dia yang suka mendengar lagu. Lagunya si Wanyaw Sapi Purba. Momon si Sapi Purba yang lucu-lucu Wanyaw-Wanyaw. Kau suka kan dengar lagu Kutun? Mau tanda tangan Kutun? Kita gambar dulu matanya. Kan matanya bersinar saat bermain game. Wih, kenapa gelap sekali matanya, weh? Oke, nah ini biji matanya yang warna hitam. Wih, lucu. Yang paling penting kita harus gambar yang kawaii. Kasih atun ya kan biar senang itu anak. Kalau enggak lagi aku kubi gambar jelek-jelek sih, Mon. Aku kan enggak kayak gitu, Mon. Aku sedih deh. Lah dia bilang. Nah, si Atun dia orangnya suka ketawa, guys. Kayak orang gila kan ketawanya. Ya udah, kita gambar dia yang lagi ketawa, guys. Nah, ini sih kita gambar dia ketawa. Ih, kawaii. Nah, wih, nah ini mulutnya. Terus kita gambar giginya yang ompong-ompong karena dia malas gosok gigi, guys. Jadi kita gambar dia yang ompong, dua biji doang. Terus kita kasih lidah. Sop. Nah, udah jadi. Kita tulis Atun. Cing. Nah, wis keren gak tuh? Mirip kan teman-teman? Kalian kasih nilai berapa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, gambar pertama. Atun yang keluar dari tanah. Ini kentang yang keluar dari tanah. Bagus banget sih konsepnya. Oh my god. Ini apa ini? Jelek sekali. Aku tidak terima. Tidak terima. Ini kentang susu ya. Ya ampun, ini Dobby apa kentang ya? Nah, keterlaluan. Lagi guys, dia menjadi siatun. Oh my god, mengerikan sekali. Ini bagus. Ini oke, kita kasih bintang 4 deh. Apa yang halangin nenek? Bagus loh, woy. Baiklah. Baiklah, arah hidungnya. Arah hidungnya. Mukanya mirip. Arah hidungnya. Arah hidungnya dong, astaga. Dan pembelanya adalah. Wah. Ya ampun, si Momo. Tapi memang lucu banget sih gambarnya, guys. Aku suka. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan menggambar sapi. Tapi versi unyu-unyu. Kayak Momon yang kan sapi pink. Temanya unyu-unyu, guys. Kita akan mengubah backgroundnya menjadi warna pink. Oke, kita ganti ke warna pink. Kayaknya ini unyu deh. Nah, ini warna pinknya. Seterusnya kita akan menggambar sapi yang warna putih di sini. Kita kasih brushnya lebih tinggi. Nah, ini dia bentuk dari sapinya. Jadi aku pengen bikin bantalan sapi, guys. Sap. Kita kasih warna putih. Tunggu, kita kasih yang ini. Oke, setelah itu dia ada hidungnya di sini. Kita gambar dulu hidungnya. Nah, ini hidung kayak kebesaran ya hidungnya. Oh my god, hidungnya ya sudah loh ya kan teman-teman. Oke, kita kasih dulu kakinya di sini. Cing-cing, lucu. Oke, ini kakinya. Kita gambar lagi kakinya 3 biji di sini. Supaya dia lebih kelihatan seperti sapi purba wanyaw-wanyaw, wajib ada tanda pinknya di sini, guys. Kita gambar di sini lagi pinknya. Gambar di sini lagi pinknya. Ah! Kita akan kasih garis warna hitam supaya dia lebih jelas, guys. Nah, ini dia. Ini aku maksud, Tun. Pasti bagus. Ini kakinya. Apalagi ya? Oh, tanduk-tanduknya, guys. Tanduk-tanduknya, guys. Belum. Ini kupingnya. Dan ini tanduknya. Oh my god, apakah kita bisa, guys? Tunggu. Kasih warna hitam. Kita gambar dulu kupingnya di sini. Oke, iya. Kayak sempat tuh nosek. Kelar. Wih, kelar. Unyu kan, guys? Menurut kalian unyu nggak ini, guys? Coba kalian kasih nilai berapa untuk keunyuan dari sapi purba wayo-wayo aku, guys. Ini bagus banget. Ini Atun nih. Atun kawan, bintang 2. Kalau gambarnya enggak bagus aku, ya pasti banyak lagi. Sapi panjang. Luar biasa. Menangis dia, ya, menangis. Ini apa ini? Sosis. Ini apa ini? Tuh lihat lucu banget si sapi sosis. Oh my god. Terus guys, ini bantal sapi. 100% si Momon. Bagus. Lagi menari dia. Asyik. Ini kita kasih bintang 5 karena lagi menari dia lucu. Dan pemenangnya John. Aku tidak menang, keterlaluan. Aku udah tahu. Ternyata sapi sosis lebih
Air ada kurang. Tapi buatan Atun yang pertama tadi kan sangat keterlaluan. Tidak kuduga. Oke, karena tadi udah sapi, kali ini kita akan menggambar kucing warna biru, yaitu kucing versi Atun. Oke, langsung saja kita mulai kucing-kucing galong. Kita langsung gambar aja guys, enggak usah kasih background-backgroundan ya kan. Kucing itu kan kayak gini kupingnya. Siapa di sini yang rumahnya pelihara kucing guys? Coba tulis di bawah kolom komentar guys. Dan di sini matanya kayak gini si kucing. Nah, setelah itu hidungnya itu kita kasih warna kebiru ya. Nah, ini senyum dan dia ada kumis-kumisnya di sini. Ini kok mirip tikus ya? Kita gambar kayak gini. Nah ini badan dia guys dan dia lagi duduk di sini guys. Gini. Ih lucu. Nah ini ekor dia sih. Wese. Tapi biru-birunya di mana ya? Sepertinya kita butuh layer di sini. Nah, untuk layer belakang kita akan menggambar dengan warna biru yang lebih terang, guys. Kayaknya masih sempat soalnya di sini masih 1 menit, teman-teman. Untuk kupingnya kita isikan mukanya ya warna biru. Kucing biru. Tun, kau pasti akan terkesima dengan gambar aku yang sangat amazing ini, Tun. Terus di sini dia harus ada kuping-kupingnya di sini. Kita gambar dulu kupingnya. Terus di sini juga. Ah, ini dia. Udah jadi, guys. Apa ya yang kurang? Oh, kayaknya kurang kerutannya di sini, guys. Dia kan kucing itu ada kerutan, guys. Kayak Atun yang udah tua. Nah, karena kita masih ada waktu, guys, kita akan menggambar untuk tanah dia, guys. Kita langsung gambar sih. Nah, ini dia kucing-kucing kita yang lucu-lucu. Kelar. Gambar pertama. Ada mantap. Mantap. Sapi campur kucing. Ini ada yang bener ini. Kucing. Gak ada yang bener. Kucing. Mirip sama Atun. Kita kasih bintang 1. Astaga. Si momo gak jelas ini. Ini kucing biru apa ini? Tapi dia udah tua. Aku Atun. Aku kucing biru yang udah tua. Dia lagi garuk-garuk kuping dan mateng gua tadi kayaknya mak suruh beli apa ya tadi di pajak ya. Roiko tuh apa sih? Kita kasih bintang 4 supaya dia ingat, guys. Ya ampun, Atun, yang bisa gambar kucing cuma aku sendiri. Kucing mantap. Astaga. Oke, kali ini kita akan menggambar sesuai dengan tema yang ada di dalam game-nya, guys. Di sini dia suruh kita untuk menggambar bunga-bunga. Kalau ada bunga berarti ada pemandangannya dong. Pemandangannya itu adalah langit yang sangat biru. Angin bertiup sepoi-sepoi menghembus rambut momon. Rambut momon berterbangan dan kutunya juga ikut terbang ke muka aku. Di sini kita gambar tanahnya. Nah, di sini kita ambil warna yang agak hijau seperti ini. Terus kita kecilkan dulu brushnya. Kita gambar rumput-rumput. Bentar, ini kok gersang kali ya tanahku. Kita harus menambah awan, guys. Di atas ini ada awan. Dan tentunya ada matahari dong. Matahari bersinar terang. Cikuci, acikuci. Nah, mataharinya supaya lebih unyu, kita kasih mata dan smiling face. Terus kita kasih warna merah, guys. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, terus kita akan menggambar bunga matahari. Kita gambar dulu tangkainya. Bunga matahari tangkainya warna hijau, guys, kalau nggak salah. Oke, ini. 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 Nggak tahu lagi. Ada garis-garisnya di sini. Kurang sih sebenarnya, tapi ya sudah, kita lihat yang lain kan. Ya ampun, ini lalat nih. Mana itu lebah? Tinggalah lalat nih. Pot Atun. Ini potnya Atun, guys. Kita kasih bintang 3. Pot Atun bagus sih. Ini kayak yang mainan itu, kita nyanyi-nyanyi dia goyang-goyang loh. Bunga angel, ada angel di kiri kanan. Oh, ini burung. Oke, bagus guys. Kita kasih bintang 2, guys. Bintang 2. Bunga matahari sama ada mataharinya. Mataharinya menangis. Enggak malu dia, boy. Ini bunga rose, Tun. Bunga violet. Ini bunganya akan kuberikan kepada kalian yang sudah kasih like, guys. Kita lihat pemenangnya ada.
si Momon bisa menang. Yeay, kita menang guys. Waya waya. Oke teman-teman, video kita cukup sampai di sini ya. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like.